Direksi PT Perkebunan Nusantara 6 dan Serikat Pekerja Perkebunan PT PN 6 menandatangani perjanjian kerja bersama 2014-2015. Penandatanganan dari pihak manajemen PT PN 6 dilakukan oleh Direktur Utama PT PN 6 Iskandar Sulaiman. Dari Serikat Pekerja Perkebunan diwakili Ketua Umum Tingkat Perusahaan Oka M. Irfan Ikhlas. Penandatangan ini merupakan yang ke-8 di PT PN 6 wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Dalam PKB 2014-2015 terdapat perubahan pasal mengenai santunan hari tua untuk golongan 1 dan 2 bagi pekerja dengan masa kerja sampai 20 tahun sebesar 1,25 bulan upah untuk setiap tahun masa kerja dan masa kerja lebih dari 20 tahun 1,65 bulan upah. Jelas hak dan kewajiban itu jelas. Jadi kita merupakan salah satu golongan perkebunan yang melakukan dan ini rutin dalam 3 tahun. Kesepakatan 2 tahun sekali. Jadi kesepakatan itu dibuat ke-8 dan ke-8. Dari Kota Jambi, Ramadhani melaporkan.